Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali di channel kami yang membahas tentang perawatan dan kesehatan kucing. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu penyakit kulit kucing yang sering terjadi, yaitu scabies. Kita akan mempelajari apa itu scabies dan bagaimana cara mengatasinya agar kucing kita tetap sehat dan merasa nyaman. Jadi, pastikan untuk menonton sampai selesai agar kita bisa memahami cara untuk mencegah dan mengatasi penyakit scabies pada kucing. 1. Apa itu scabies pada kucing? Scabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau yang sangat kecil, yaitu Sarcoptes scabiei. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebar dari satu hewan ke hewan lain melalui kontak langsung atau melalui barang-barang yang berhubungan dengan hewan tersebut. Scabies dapat menyebar melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, seperti berbagi tempat tidur, mainan, atau peralatan mandi. PetMed 2021. Dua. Gejala scabies pada kucing. Gejala scabies pada kucing bisa berupa gatal-gatal yang sangat parah, bercak merah di kulit, dan bahkan bisa menyebabkan kehilangan bulu. Kucing yang menderita scabies akan menunjukkan gejala seperti gatal-gatal yang sangat parah, bercak merah di kulit, dan bahkan bisa menyebabkan kehilangan bulu. PetMed 2021. Jika kucing Anda memiliki gejala tersebut, segeralah membawanya ke dokter hewan untuk pemeriksaan dan diagnosis yang tepat. 3. Cara mengatasi scabies pada kucing. Menurut dokter Sarah Dodd, DVM, pengobatan scabies pada kucing biasanya meliputi aplikasi topikal obat antiparasit seperti permetrin dan pengobatan oral melalui antibiotik. PetMed 2021. Ini akan membantu membunuh tungau dan membantu mengatasi gejala gatal pada kucing. Selain itu, sangat penting untuk membersihkan lingkungan dan barang-barang kucing Anda dengan baik untuk mencegah penyebaran scabies ke hewan lain atau ke manusia. 4. Menurut PetMed 2021, untuk mencegah scabies pada kucing, berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan dan barang kucing, pastikan untuk membersihkan dan mensterilkan tempat tidur, mainan, dan peralatan mandi kucing secara teratur untuk mencegah penyebaran scabies. 2. Menjaga jarak dengan kucing lain, jangan membiarkan kucing Anda bermain atau berbagi peralatan dengan kucing lain yang mungkin terinfeksi. 3. Mengonsultasikan dengan dokter hewan, bawa kucing Anda untuk pemeriksaan dan perawatan rutin ke dokter hewan untuk memastikan kesehatan kulit kucing Anda. Itulah tadi informasi mengenai scabies pada kucing. Ingatlah bahwa scabies adalah penyakit yang sangat menular dan dapat menyebar dengan mudah. Jadi penting untuk segera mengatasinya jika mencurigai adanya scabies pada kucing Anda. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi kucing dan segera menemui dokter hewan jika mencurigai adanya penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk terus mendapatkan update informasi seputar kesehatan hewan peliharaan.